Oke guys, balik lagi di channel gua. Dan kali ini kita akan bermain Surgeon Simulator. Bagaimana permainannya? Langsung saja kita akan memulai. Ini dia. Di sini kita akan menjadi seorang dokter ataupun entahlah itu. Kita akan mengoperasi sebuah pasien. Ini dia. Misi pertama kita, heart transplant. Bagaimana misinya? Langsung saja. Oke guys, ini dia pasien kita dan kita mau mengambil jantungnya untuk transplantasi. Jadi kita harus singkirkan semua yang mengganggu jantung untuk keluar. Kita mau ambil ini dia dulu, ini bagian hati. Ya kena guys, ini dia hatinya. Ini kayaknya udah nggak guna kayaknya, kita buang aja. Terus kita mau hancurin tulangnya, jadi gue butuh itu karena ini suntikan untuk pembeku darah biar darahnya nggak ngalir. Mau jatuh ya, butuh ngajar kayaknya. Kasih ini tuh udah cantan gitu. Nah, dia di situ. Kita pakai ini ya, kita pakai yang modern buat hancurin tulangnya. Jadi kita hancurin satu persatu, hancurin perlahan-lahan biar nggak kena bagian daging. Kalau kena daging nanti takutnya bocor darahnya gitu. Kita potong satu persatu guys, lahan-lahan ya. Kena nih. Awas, hati-hati ya. Aduh kena guys, aduh bocor kan, 1 mili bocornya guys. Nih bagian pipi mamam nih. Nah, kita ambil nih, iya paru-parunya udah nggak guna kayaknya. Nah, bagi yang mau paru-paru nih ambil nih, sini ambil nih paru-paru buat lo. Sekarang kita mau potong bagian sini dulu, kita lempar ke sana dulu. Kita mau potong bagian ini dan sini. Nah tuh dulu, nah tunjukkan dan sini hancur bagian sini, hancur. Awas, aduh kena lagi nih, 1 mili lagi guys. Nih mamam nih, awas, mau hilang tuh, mana lo sembunyi kan? Masih itu aja kita bersihin dulu guys. Nah, banyak sekali sampah, tulang-tulang yang kena. Kita potong bagian sini guys, karena gue mau ambil itu lambung. Akhirnya kita potong guys, ambil ini guys. Aduh bocor lagi. Kita suntik bagian sini mata nih. Gak kena pipi doang. Kita bersihin dulu, bersihin. Gak guna, cuma mengganggu pencernaan. Kita ambilin. Terus kita, aduh bisa nggak jatuh, nggak tahu bisa. Kita balik sini aja, bersini deh. Nah, kita mau potong bagian sini.
kambing itu. Ini dia, dan ini dia jantungnya guys, udah makin kebuka jalannya guys untuk kita ambil. Kita tinggal potong saja. Kita potong bagian sini guys, potong-potong, aduh nanti guys, potong-potong-potong, potong juga aja, aduh gak kena anjir. Kita sudut bagian sini, nih mamam nih, udah jantungnya agak kepotong guys, tuh masih, kita pakai yang lain ini dia. Kita potong dari bagian sini ya. Aduh kena, belum apa-apa dah kena. Lepas, akhirnya lepas guys. Bentar itu bocor guys. Ini kita ambil ini dia guys. Aduh, ambil. Ya akhirnya guys berhasil, ini dua jantung ya guys. Kita dapat guys. Ya, akhirnya kita selesai mendapatkan jantungnya. Sekarang kita tinggal ambil jantungnya. Ini dia kayaknya di sini. Oh, ini dia guys, jantung kita yang baru guys, kita unboxing dulu. Wow, lihat ini. Woi, keren, masih bersih banget nih dibanding yang tadi ini. Udah kotor loh, udah kotor, dah berkarat. Eish, mau jatuh guys. Langsung saja kita pasang guys. Caranya dengan begini, sama kita sediakan tempat dulu untuk jantungnya guys, kita bersihkan, langsung kita angkat, kita taruh, kita pasang dulu ini guys, kita pasang dan selesai. Jadi ini dia guys.